cuy, pagi-pagi hunting ikan bakar segar di pasar ikan Lingkar Timur Sidoarjo cuy. Hari liburan menjelang Natal cuy, hari Minggu pagi, besok udah Natal cuy, cari sarapan ikan bakar. Harganya, harga bakarannya 18.000 per kilo. Seafoodnya itu ikan bakar, cumi atau udangnya dibakar pakai sabut kelapa, dibumbui dengan bumbu mereka. Ini aromanya, aroma kok kayu bakar ya, kelapa, kulit kelapa yang dipakai buat areng, areng batok kelapa lah kira-kira gitu cuy, areng batok kelapa. Wah, susah banget ya kalau bukan pemasak itu, taunya cuman makan aja cuy. Bener-bener Fung Hai Se Lam Lam Sum banget cuy. Nih, Lingkar Timur Sidoarjo, pasar ikan cuy. Pagi-pagi nih cuy, bikin semangat membara lah kalau gini nih. Itu lelucon. Lucu kan? Lumayan. Lumayan apanya? Ya pasti lucu lah, saya. Ini kayaknya bapak-bapak ini baru pertama kali datang ke sini ya. Nah, demi kenyamanan kita bersama, saya mau membacakan beberapa peraturan main di sini. Pertama, tidak boleh mancing menggunakan jaring, racun ikan, atau pukat harimau. Pukat harimau? Iya, itu loh, alat yang buat mancing ikan yang sampai anak cucunya kejaring juga. Kalian gak ada yang bawa kan? Iya, gue tahu pukat harimau itu apaan. Tapi mancing kan ada kolam. Ya, siapa tahu pas mancing di sini ada yang menghadap sang pencipta, kan saya bisa repot. Ini ada lagi gak peraturannya? Ntar keburu malam kita gak jadi mancing. Satu lagi ya. Ketika memancing, pastikan yang dipancing itu adalah ikan. Kadangkala laki-laki, walaupun maco dan brewokan, itu punya sisi lembut, sisi melo yang ingin dimanja cuy. Pingin disuapin, pingin diperhatikan, pingin disayang cuy. Sungguh loh cuy.